Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini 28 Ramadan, dengan hanya berbaki 2 hari lagi kita akan menyambut Syawal. Sudah pasti banyak doa-doa yang kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini, bahkan sebelum Ramadan lagi, iaitu di bulan Rejab dan di bulan Syaban kita pun telah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rejab dan Syaban dan sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Begitu tinggi besar pengharapan kita supaya kita melalui Ramadan. Kerana kita mengharapkan Ramadan ini satu Ramadan yang bermakna bagi kita, yang menjadi bulan mengubah dalam hidup kita, dan akhirnya kita mendapatkan keampunan dan ketakwaan daripada Allah SWT. Dan di penghujung Ramadan sudah pasti kita akan merasa sedih kerana Ramadan akan meninggalkan kita. Maka di penghujung Ramadan ini kita betul-betul berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Allah SWT seperti mana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, iaitu Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyami iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala mahruman. Yang bermaksud, ya Allah, janganlah engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidupku. Dan sekiranya inilah Ramadan yang terakhir dalam hidupku, maka engkau jadikanlah aku orang yang engkau sayangi. Sidang pendengar yang dikasihi Allah oleh sekalian, daripada hadis, daripada mafhum hadis tu, apa yang kita faham, bagaimana kita betul-betul mengharap daripada Allah SWT supaya kita diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang agar kita dapat berjumpa Ramadan pada akan datang, supaya kita memperoleh keampunan dan ketakwaan daripada Allah setiap tahun, dan kita mengharapkan keredaan Allah SWT. Dan andainya kita tidak berkesempatan untuk berjumpa Ramadan pada tahun akan datang, maka kita mengharapkan redha Allah daripada Allah SWT, dan kita berjumpa dan kita pergi menemui Ilahi dalam keadaan Allah sayangi kita, dan akhirnya Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Itulah matlamat, tujuan yang jelas kita diciptakan, dan ke mana destinasi yang terakhir yang ingin kita pergi. Sudah pasti banyak lagi doa-doa lain yang kita amalkan di bulan Ramadan, banyak yang kita doakan, terutamanya tentang keampunan. Allahumma innaka afuun karim, yang selalu kita lafazkan selepas kita solat tarawih, selepas kita solat fardu, ataupun di waktu-waktu yang makbul ketika kita sahur, ketika ketika kita ingin berbuka puasa, dan waktu-waktu yang mustajab yang lain. Sudah pasti kita terlalu mengharapkan keampunan. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita amalkan sepanjang bulan Ramadan ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Dan di penghujung Ramadan ini doakanlah banyak-banyak doa yang dilafazkan tadi. Mudah-mudahan kita berjumpa Ramadan pada akan datang, dan kita mengharapkan setiap Ramadan pada akan datang lebih baik dan lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Kerana inilah yang kita harapkan. Semoga kita berjumpa Allah SWT dalam keadaan diredai dan diberikan kasih sayang. Sebab tu di hujung doa tadi satu lafaz faja'alni marhuman, dan jadikanlah aku orang yang engkau sayangi sekiranya aku tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan. Dan doakanlah, banyakkanlah doa, dan masih lagi berbaki dalam 2-3 hari lagi, dan kita pun belumlah pasti sama ada kita berjumpa dengan Lailatul Qadar ataupun tidak. Boleh jadi pada malam ini, iaitu pada 29 Ramadan. Teruskanlah berdoa, berdoa dan juga tingkatkan amal ibadah yang lain agar kita dapat berjumpa dan juga
bertemu Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita amalkan dan tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi itu saja perkongsian kita pada pagi, pada saya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.